Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channelnya M Jamid. Channel kotak-katik apa saja, salah satunya cara membuat bonsai kelapa untuk pemula. Oke teman-teman, di sini sudah saya siapkan sebuah kelapa yang calon bonsai ya teman-teman ya, untuk pemula. Salah satunya ini belum dikupas ya teman-teman. Ini belum dikupas, dan satunya lagi sudah saya kupas. Kita bongkar, maka kita akan bongkar yang sudah dikupas saja. Cara ini sudah saya terapkan, teman-teman ya, untuk pemula. Teman-teman, nah, ini tingginya sudah seperti ini ya. Nah, ini sebenarnya sudah saya kupas dan saya tutup lagi, kemudian saya ikat teman-teman. Nah, seperti ini saya tutup untuk merangsang akar saja, dan jadinya seperti ini, keluar akarnya tapi baru satu teman-teman, sayangnya. Nah, ini kemarin sudah sempat saya sebentar. Nah, ini sudah saya saya potong dan saya sobek. Harapannya ini segera keluar daun baru, dan alhamdulillah sudah keluar juga seperti ini. Ini ya. Mohon maaf, ini ada efek flash lampu. Caranya ini waktu masih kecil, tapi bisa juga dengan cara yang sudah besar seperti ini teman-teman. Besar seperti ini malah sudah siap jadi ya, daunnya sudah banyak. Sama caranya untuk pemula sama juga seperti ini. Nah, ini sudah berdaun. Ini sudah beberapa saya potong, tapi saya telat ini teman-teman, akarnya malah nggak mau tumbuh banyak. Ini juga, ini ada setek lengkeng dari biji juga teman-teman. Kita singkirkan dulu. Oke, nah, cara mengupasnya ini harus hati-hati ya teman-teman ya. Oke, nanti saya praktekkan cara mengupasnya seperti itu. Sudah saya siapkan alatnya teman-teman. Oke, sekarang siap kita kupas. Oke, seperti ini teman-teman, kupasnya perlahan. Oke teman-teman, ini sudah berhasil dikupas.
Nah, karena ini sudah mudah, kita harus perlahan. Biasanya patah di sini ya, teman-teman ya. Saya sudah sering patah di situ. Ini sudah agak mudah. Pakai tangan bisa. Kalau belum bisa ya pakai alat. Alatnya sesuka teman-teman, mau pakai bambu juga boleh. Inilah cara bonsai kelapa bagi pemula ya teman-teman ya. Nanti kalau sudah sering memelihara bonsai ini, insya Allah tahu sendiri nanti caranya yang bagaimana perawatannya dan sebagainya. Nah, ini akarnya ya, karena ini saya biarkan di atas, nggak ada media lain, maka akarnya malah putus di sini, belum ada tambahan lagi. Ini sudah sangat mengerikan kayaknya. Telat juga teman-teman. Tuh. Yang penting dikupas dulu. Nah, ini untuk mempersingkat waktu, kita hentikan dan kita beralih yang ini. Nah, ini saya bongkar ya teman-teman ya, biar nggak penasaran jadinya seperti apa penanaman bonsai kelapa. Nah, seperti ini teman-teman. Masih basah ya, karena memang setiap hari saya siram. Akarnya sudah dua seperti ini. Cara ini saya gunakan hanya untuk merangsang akarnya saja teman-teman, biar semakin panjang, karena ini masih pendek waktu untuk membuatnya teman-teman. Yang besar tadi sudah telat ya. Nah, seperti ini, kemudian saya ikat. Oke. Silakan jika ada pertanyaan dari teman-teman, dan dukung selalu channel ini dengan cara like, subscribe, dan share ya teman-teman ya, biar semakin semangat berbagi ilmunya. Nah, seperti ini. Jangan lupa diikat biar tidak mudah lepas. Ini akarnya sudah mulai panjang. Kemarin belum sempat ada akarnya ini teman-teman. Kemudian kita ikat ke kiri seperti ini, seperti alurnya orang tawaf teman-teman di Ka'bah. Nah, putar ke kiri seperti ini, biar tidak gelundung-gelundung ya teman-teman ya. Nah, seperti itulah teman-teman caranya untuk pemula. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Like, subscribe, dan komennya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.
Ayo.